Kali ini kita lagi di salah satu hotel yang ada di Kota Medan, tepatnya berada di tengah-tengah Kota Medan. Dan di sekitaran hotel juga ada beberapa hotel-hotel lainnya ya, jadi cukup bersaing lah gitu. Dan kebetulan kita dapat harga promo dari pihak hotel. Kita juga sebenarnya nggak tahu bakal ada harga promo atau enggak. Yang jelas waktu itu kita datang langsung dan milihnya juga secara random gitu, hotel mana yang mau kita pilih. Jadi kita masuk aja dan kebetulan alhamdulillah dapat harga promo di waktu itu. Jadi hotel ini cukup bagus bagi kami ya, dan cukup representatif lah gitu. Dan kebetulan kita dapat kamar di lantai 11. Kamarnya ini juga langsung menghadap ke jalan atau ya di depan hotel lah gitu. Jalan di depan hotel, artinya kamar kita ini langsung dapat view kota gitu. Jadi kalau kita ngelihat apa, kalau kita buka jendela, buka tirai, itu kita kayak langsung dapat view-nya gitu kan. Nah, ini kamarnya sebenarnya rapi banget. Dari awal itu kamar ini rapi. Cuman karena aku ngerekamnya pas sudah kita tempatin, jadi ada beberapa tas-tas gitu di situ ya. Jadi biar agak beda aja kan, kalau yang lain tuh kan kalau ngerekam lagi rapi. Nah, kalau kali ini aku coba ngerekamnya sudah kita tempatin dan coba kita rapi-rapiin lah gitu, biar jangan kelihatan kali berseraknya gitu kan. Dan isi kamarnya itu cukup standar karena memang kita pesan kamar yang standar. Itu ada teko listrik, ada air mineral, kemudian ada lampu meja, ada teh, ada kopi, ada sendal juga. Dan itu bisa kelihatan kan dari jendela langsung menghadap ke view Kota Medannya gitu. Dan ini kamar mandinya juga dari awal juga cukup bersih dan rapi. Ini sudah kita pakai handuk yang bergelantungan atau yang kita gantungkan itu sudah kita pakai dan sengaja kita gantung di situ karena nggak tahu gantungnya dari mana. Tapi yang jelas ini rapi. Dan handuknya juga dari awal tuh dibungkus plastik karena di masa pandemi gini kan juga apa ya, biar menjaga aja gitu, biar tidak melakukan penyebaran virus gitu kan. Artinya ini benar-benar dipersiapkan lah di masa pandemi gitu. Dan coba nih kita lihat view-nya. Dan ini yang paling aku suka dari kamar ini, itu kayak kelihatan view-nya Kota Medan gitu kan. Dan ternyata banyak juga pohon-pohonnya. Aku baru tahu. Itu kelihatan dari sini gitu kan. Dan memang senangnya itu kayak gitu, kamar itu kalau kita nginep di hotel itu pengennya ada view kotanya gitu, ada view-nya lah gitu. Jangan dinding semua gitu kan. Cuman kan kita kan nggak bisa milih ya. Pengennya tuh kayak gini, ada view-nya gitu kan. Jadi kalau misalnya siang, sore atau pagi dan bahkan malam ya, malam juga cukup bagus. Dan apa namanya, bagi teman-teman yang nggak bisa kelihatan view-nya kalau misalnya menginap kamar ini, itu juga ada sebenarnya, kalian bisa keluar. Nah, itu ada jendela kacanya, itu di sebelah luar jendela kacanya. Kalian bisa melihat, tapi ada ribet juga ya kalau misalnya. Dan kolam kalau bagi kita tuh kolam itu penting ya, karena memang bukan penting, maksudnya kita tuh suka hotel yang ada kolamnya ya, karena langsung berenang gitu kan, bawa anak untuk renang. Dan di sini hotel ini kolamnya itu juga ada pembatasnya, antara kolam yang dengan ketinggian sekian dong ya, yang 0, sekian meter, 1 meter. Jadi kelihatan sih batasnya dan cukup membantu lah kalau misalnya teman-teman nggak tahu nih batasnya gimana gitu kan, anak-anak juga bisa tahu tuh berenangnya gimana.